Posisinya tadi di mana itu, Mas? Di kumpalan tengah tadi. Di tengah ya? Tengah. Di kobaran api maksudnya? Masih utuh. Enggak terbakar sama sekali. Ada berapa lembar itu, Mas? Ada berapa? Tiga buku. Mana yang dua mana, Mas? Ini. Untuk sementara kita mengerahkan 2 unit mobil damkar dari Mako sendiri sama Somal. Ya sini kendalanya yang mobil Somal itu rusak. Akhirnya jadi kita mengandalkan cuma satu mobil yaitu dari Mako mobil damkar. Yang ini yang terkendalanya bukan masalah mobilnya, ini harusnya mobil ini harus dibuka lebar. Itu kan banyak tumpukan sampah, meskipun disiram itu agak susah. Unit mana aja, Mas? Ya, alhamdulillah ini kita dapat tambahan dari suplai BPD 1 sama PMI 1. Jadi kita ada 4 mobil unit. Sampai saat ini sudah berapa jam, Mas, penanganan? Kita penanganan dari 6:30 ini jam sekitar berapa ini? Kurang lebih 2 jam. Ini masih ada kepulan asap sedikit. Ya, insya Allah nunggu ini reda sedikit. Ini kan lebih masih bongkar. Itu agak susah karena banyak tumpukan plastik, meskipun disiram pakai api, disiram terus, tapi nantinya akan nyala lagi dan dibongkar-bongkar lagi. Jadi karena kendalanya tertumpuknya barang itu ya, Mas? Oke, itu karena barang ada bahan kimia juga, jadi mengendap, jadi apinya tuh keluar. Untuk korban gimana, Mas, ada? Korban jiwa? Korban, alhamdulillah nggak ada.